Xcode ini cara untuk memindahkan aplikasi ke layar utama HP iPhone atau merapikan, menggeser. Bagi kalian yang masih pemula berikut ini, jadi kalau cuma untuk memindahkan dari layar ini ke sini sangat mudah. Kalian cukup tekan lama seperti ini. Nah, di sini kalau sudah seperti ini statusnya, kalian bisa geser tekan lama seperti ini. Atau kalau ingin buat folder, kalian tekan lama, arahkan ke dalam aplikasinya. Nah, ini bisa diganti namanya, kalian sentuh saja untuk mengedit. Terus kalau kalian ingin mengeluarkan juga sama, kalian keluarkan satu-satu seperti ini. Kalau dari perpustakaan, untuk menggesernya, nah misalnya ada di sini, kalian seperti biasa, tekan lama. Nah, kalian bisa geser dimanapun. Mau di atas seperti ini, dia akan mengganti dengan ikon yang lain. Cuman kalau di iPhone ini, dia tidak bisa memilih beberapa aplikasi langsung digeser sekaligus. Jadi seperti itu. Silakan dicoba.